Kalau ini mah misalnya lu lupa-lupa lu tinggal nelpon gua ya. Iya. Guys, nanti gua lanjut lagi. Iya. Kalian gua mau pulang sih, mungkin kita lanjut di jalan cuy. Kita bawa motor dulu, eh. Anjir, alhamdulillah rabbil alamin. Woi, anjing. Bang. Astagfirullah. Bang, lu bawa motor yang bener enggak? Oh, bro, pada lecet gak ya? Anjing, hampir aja. Anjir, kita mau pulang, guys. Woi, anjing, bang. Astagfirullah. Bang, lu bawa motor yang bener enggak? Ih, anjing, yang bener nak kalau bawa motor. Parah banget, ih. Oh, bro, pada lecet gak ya? Tau itu ya orang ya, anjing. Ih, gua mau balik, cok. Ih, gak jelas banget tuh orang. Anjing, hampir aja. Tau banget. Apa? Lah, lu yang salah. Tolol banget, ngapain sih? Ih. Lah anjing bocah ngapain sih? Lu yang salah, ngapain tolol? Ya lu maksudnya apaan? Kena juga kagak ah. Kagak gimana tadi lu yang nubruk anjing? Lu pakai riting enggak tadi belok? Lu juga sama kan enggak pakai riting. Lah gua emang mau lurus. Nah, tadi mau belok lu lihat gua tuh. Dih, tolol banget ya. Lecet gak kagak. Lah kok mau minta tanggung jawab ke gua? Lu yang salah anjir ih. Tai banget ngapain sih orang kayak gitu? Ih bangsat anjing. Udah kabur. Kabur aja lah anjing. Ini orang kayaknya kagak beres, kagak jelas. Anjing bocah itu ngapain gitu ya? Gua mau pulang niatnya euy. Malah ada orang ketemu kayak gitu lagi bangsat. Lah, lu apa sih, Bang? Astagfirullahaladzim. Anjing, ini kemana, Cok? Anjing, lu maunya apa sih? Maksud lu apa sih? Hah? Eh, yang nabrak siapa? Lu nggak pakai klakson tadi. Lu yang kenceng posisi gua lagi pelan kok. Lu ngapain jadi nyalain gua? Aneh lu. Ya kan gua karena lihat kanan kiri. Gua lihat kanan kiri. Gak ada lah tiba-tiba lu nyerempet nyerentang kayak gitu. Emang posisi juga lu salah. Tih. Ya urusan itu urusan lu lah. Ngapain jadi ke gua sih anjir? Kok ganti rugi sih? Anjir, parah banget loh ada gitu. Baru juga kena masalah, motor gua baru dapet kemarin. Eh tadi diinin sama preman. Sekarang malah ada aja orang yang ya Allah. Sekarang apa? Lu yang salah, Bang. Astagfirullah, ada-ada aja masalah ya. Gua mau niatnya pulang malah. Ya udah. Mana yang lecet? Ini mah kapan lecet lampunya nih? Ya Allah, emang lu nabraknya gimana tadi gua perasan enggak? Lu jangan ngadakan ini mah apa ya ramen pecah dari kapan kali lu parah ada kok di video gua di tadi kena lu kapetan ya mana ada nih kalau lu kena gua pasti punya gua ramen mana punya gua aman aja anjir
aman aja. Lu jangan ngadi-ngadi lu. Mau gimana? Udah ganti rugi sekarang. Anjing, coba lu minta. Ya udah, minta lu berapa ganti rugi berapa? Ya udah, lu ngasihnya berapa? Pokoknya gua minta uang. Pokoknya minta motor gua, jadi enggak kayak. Ya udah, berapa gua transfer sekarang? Ya udah, gua enggak minta uang. Beliin aja barangnya. Ya udah. Lu tinggalin nomor HP atau alamat, ntar gua kasih. Lu pasti bohong anjirnya gitu. Ya sekarang mau kayak gimana? Posisi emang lu yang salah, ngapain malah nyalahin gua segala minta ganti rugi. Orang kena juga kagak tadi. Lu ngira gua gak pakai sen, lu juga gak pakai sen mau belok. Nah, orang posisi gua mau lurus masa enggak sen? Ya berarti gua yang salah lah. Juga lu belok tadi ke kanan anjir. Jadi gimana nih? Motor gua nih. Baik banget, ada aja masalah. Udah sekarang gimana nih motor gua? Terus gua bawa. Kabur kemana lu? Nah, lu jangan ngadi-ngadi. Gua nggak kena itu. Lu pecahnya juga dari kapan? Coba aja lihat. Tai banget. Lu anjir, ha? Motor gua urusin gimana nih? Ya bodo amat. Udah amat gimana? Ih, lu yang. Udah. Lah. Lu yang salah, Bang. Ngapain jadi gua yang kena ini sih? Kunci lah, gua mau balik, Bang. Lu mau apa sih? Lu orang mana sih? Ih, tolol banget anjing. Bagus aja. Gua minta uang sama motor. Wah, sisi nih, Bang. Gua lihat sendiri tadi. Lu enggak kena, enggak nyampe kena, hampir doang. Gimana anjir? Kena-kena. Lu anjing. Pecahnya kapan minta gantinya ke gua? Pinter banget lu anjir. Gua megang ngadi-ngadi anjir. Ini ada bukti nih. Tadi lagi santai-santai anjir. Lah, santai-santai dari mana? Lu yang nyerobot-nyerobot kayak gitu. Gak klakson gak apa, padahal gua tadi udah klakson loh. Jadi sekarang anjir gimana nih urusannya? Ya lu maunya apa? Ya, motor gua jadi gak kayak gini lagi. Udah sekarang mah beres, gitu doang. Ya udah kata gua sekarang kita ganti rugi berapa gua kasih. Ya minta uang gua mah. Beliin aja ini barangnya. Tuh lampunya sampai kena lampunya nih. Ya udah, kalau sekarang ya udah sekarang kalau mau beli ya udah ayo kita beli. Ya udah ayo. Ya udah ayo. Ini kuncinya. Ini tayu banget. Ayo banget. Ya udah ayo kita cari ini. Lu minta jaminan dulu. Ya udah ayo kita lu ikutin gua aja. Lu minta jaminan dulu. Apa jaminannya? Supaya lu enggak kabur gitu. Ya lu ngikutin gua. Paling mending tadi kabur kayaknya ya. Udah, sekarang mana STNK kalau ada? Lah, apain jadi STNK anjir? Lu kalau enggak ganti ayo kita ke bengkel sekarang. Ya udah gua minta jaminan. Kalau enggak mau cash sekarang kita ke bengkel. Gua minta jaminan. Jaminan dulu, takutnya lu kabur. Anjing, segala jaminan. Udah sekarang aja, biar nih. Cepat, masalahnya itu lagi capek nih. Udah, gua balik aja dah. Balik kemana aja? Ya udah sekarang lu kalau emang mau ganti rugi, gua ke bengkel. Ya udah, gua minta jaminan lu, biar lu gak kabur gitu. Gimana sih orang ini? Ya udah, lu kalau mau ganti rugi, udah ikut gua bayar sekarang. Ikut gimana? Ayo lu kabur bang, anjir. Enggak, gua ayo sekarang kita cari ke bengkel. Ya udah, ya. Gini aja nih, lu daripada ngikutin lu ya, takutnya lu kabur. Ya udah, lu cash sekarang ganti rugi. Ya udah, gua bayar cash. Lu maunya berapa? Ayo. Kita 500 nih. Mahal anjir nih, beli lampu, beli cover. Udah lu minta 500. 1.500.000 anjir. Lah anjing. Gila banget. 1.500.000. Tahu lu barang, gitu anjir. Doang. Mahal kayak gitu. Udah lu anjir. Gua enggak ada cash kalau segitu. Ngomongin tadi minta berapa? Sekarang enggak. Lah lu anjir. Gila kali anjing segitu. Ya udah lu sekarang biar beres nih.
Baru malam. Ya udah ayo kita nyari ini aja. Kemana lu kabur? Hah? Kemana anjir? Hah? Ya udah kita cari ke bengkel. Cari ke bengkel apa? Gua ada kalau TF gua ada. Gua cash kalau enggak ada kalau gua cash. Tadi anjir katanya ada. Udah sekarang minta aja. Takutnya lu kabur. Udah. Anjing kalau banget. Ya sekarang gua enggak megang cash. Di mana? Mending sekarang kita ke bengkel. Banget ini orang anjir. Lu yang salah gua yang nyolot sih. Lu juga salah tadi. Motor lu kan enggak kena kenapa tuh anjir. Udah sekarang mana duitnya? Enggak ada, Cok. Lu yang salah anjing. Lu salah. Hanya mau ngajak ribet sama gua anjir. Apa? Tai banget anjing. Tadi minta gua uang berapa? Oh, anjing teman-teman lu datang. Hah? Lu ngapain di sini? Nih, anjing bocah nih. Hah? Motor gua sampai pecah-pecah tuh lampunya, gua. Dih. Bodo amat anjing katanya. Wih anjing. Wah teman-teman lu. Nah, teman-teman teman dengerin noh, teman lu pada salah malah minta ganti rugi lagi. Gua tadi ditolak bro anjing. Enggak, gua minta ganti rugi itu enggak tahu. Lah lu yang salah nabrak gua, malah gua yang coba minta rugi ganti rugi anjing banget tuh. Temen lu anjing. Lihat nih motor gua pecah kayak gini anjing. Ya bodo amat lah, lu yang salah nabrak gua. Tai banget tuh. Ih, ada aja tuh. Udah sekarang mana anjir uangnya? Segala malah gua, gak ada gua bawa duit. Ya lu mau ganti rugi, Kev. Lu ngebahas-ngebahas duit dari tadi, lu mau bayar dia buat nyerang gua apa gimana?